أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا مولانا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا وأسوتنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين، وافتح علينا فتوح العارفين، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا أرحم الراحمين. اللهم افتح علينا حكمتك، وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. والحمد لله رب العالمين، آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا وإياكم بعلومه في الدارين، آمين. Alhamdulillah. Pertama, selamanya marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala, kerana pada malam ini Allah taala masih lagi memberikan kepada kita kesempatan bersama-sama untuk kita hadir pada malam ini. Selain daripada kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita berjamaah pada malam ini, hadir ke rumah Allah taala ini, juga kita nak mendapatkan keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam ini Allah kategorikan dan Allah kumpulkan kita bersama-sama dengan orang yang Allah taala redha pada suatu hari nanti, insya-Allah. Dan mudah-mudahan kita juga sentiasa berada dalam keredaan Allah Subhanahu wa taala sepanjang masa. Jadi tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah pada malam ini kita sambung kuliah kita daripada kitab Penawar Bagi Hati, daripada muka surat 48. Dan kita masih lagi membincangkan tajuk yang merupakan tajuk yang keenam. Di minggu lepas ataupun kuliah yang lepas, kuliah sebelum ini, kita sudah membincangkan tentang apa yang dikatakan sebagai salah satu daripada penyakit hati. Salah satu daripada penyakit yang boleh menyebabkan hati kita makin jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, iaitu apa yang dikatakan sebagai kasih akan kemegahan. Dia berasa nak orang puji, berasa nak orang sanjung, berasa nak orang hormat. Jadi nak kepada masyhur. Dia kaedah bahasa Arab dia sebut sebagai hubbul jah. Penyakit inilah kalau kita melihat bahawa banyak berlaku pada masa kita lah ni. Dan buat kamu-kamu suka nak suka orang puji. Ini suka nak suka orang sanjung. Ini buat sembahyang dan sebagainya, nak suka orang nampak berlaku. Sedangkan benda itu, kata ulama, kamu buat kebaikan, kamu buat sesuatu kebajikan, kamu boleh jangka orang nampak. Kenapa? Kerana dengan nampaknya orang akan kebajikan kita, bermula daripada kita nak kemasyhuran, kita nak kepada orang sanjung kita, akhirnya membawa banyak lagi penyakit-penyakit lain. Antaranya boleh jadi juga kepada penyakit riak. Suhu orang dengan benda kita buat, kadang-kadang boleh berlaku juga orang panggil sifat ujung kepada kita. Rasa kita paling hebat, kita paling banyak amal, kita paling banyak sumbangan kepada Islam. Jadi malam ini kita sambung lagi. Kalau kuliah lepas juga kita sebut, disebut oleh kita, disebut oleh pengarang, bagaimana kita nak mengelakkan ataupun kita nak menjauhi daripada perkara-perkara yang boleh menyebabkan kita ni cinta kepada kemegahan. Dan antaranya kata ulama ataupun kata pengarang, dia ada dua cara. Yang pertama telah pun kita sebut pada kuliah yang lepas, iaitu dia kita tahu dengan ilmu kita, dengan pengetahuan kita, kita faham apakah balasan-balasan, apakah akibat bagi orang-orang yang memakan dengan perangai tersebut. Di mana kita faham, kita ilmu, kita tahu yang segala kebinasaan yang menimpa ataupun segala kebinasaan yang berlaku kepada mereka yang cinta kepada kemegahan. Untuk hari ini kita sambung, selain daripada ilmu, kita sambung daripada kitab baris yang keempat daripada bawah, adapun amal.
Selain daripada ilmu, kita kena faham apakah amal. Maknanya apakah perbuatan kita. Benda yang kita kena buat untuk kita mengelak daripada afrat tersebut. Untuk kita mengelak daripada penyakit hati tersebut. Iaitu penyakit cinta kepada kemegahan itulah. Baik, maka mengerjakan engkau. Maknanya kita kena buat. Nah, bila sebut amal, makna perbuatan lah. Nah, bila sebut amal, maknanya perbuatan kita, tindakan kita, maka mengerjakan akan engkau, maknanya mengerjakan akan orang yang memakai sifat cintakan kemegahan itu, akan barang yang harus, maknanya kena buat daripada benda harus pada syarat. Dia buat lagu mana? Yang menggugurkan pangkat engkau. Maknanya yang menggugur akan kedudukan engkau. Kita mengelok daripada orang yang nampak kelebihan kita tersebut. Dia kan kita ada biasa orang yang nampak kita, makna kita kena susu. Itu maksudnya. Bukan kata kita nak jadi buh. Maksud menggugurkan pangkat, maknanya tunggu pangkat. Dia bukan kata kita sebelum ni kita duduk ratah. Kita sebagai orang yang ada kuasa, tiba-tiba nak letak kuasa, tidak. Maknanya, maknanya kata pengarah, kita kena mengelak daripada orang sebelum kita tu. Nah, kalau sebelum dia orang nampak kita sebagai seorang ketua, tapi kita nak biar bukan sahaja masyarakat nampak kita sebagai orang biasa. Bahkan di sisi Allah biar kita ni, Allah Ta'ala tak nampak pangkat kita. Tapi Allah Ta'ala biar nampak dari segi sumbangan kita tu. Tak kira lah, sebagai apa-apa saja perbuatan kita, biar Allah Ta'ala nampak hak zahirnya membawa kepada kelebihan pada Islam, bukan kepada diri sendiri kita. Dan ini engkau pada sisi manusia, maknanya biar kita nampak lah rezeki pangkat, biar orang yang nampak ialah sebagai kita itu. Seperti barang yang diceritakan, maknanya musannif ataupun pengarang ini membawa satu cerita kepada kita sebagai satu perbandingan. Lagu mana ceritanya? Bahawasanya seorang raja menziarahi ia, makna menziarahi akan raja tersebut, akan seorang yang sangat sangat zahid. Maknanya seseorang yang sangat, kalau bahasa kita kan, zahid-zahid ini orang yang zuhud. Zahid merupakan kalimah bahasa Arab. Ikut asalnya dari segi bahasa, zahid ataupun zuhud ini ialah orang yang tinggal dunia. Tak sih pada dunia lah, tinggal tak tepi dunia. Bila sebut dunia, dia tak cara, tak heria sikit hapu. Itu dari segi bahasa. Tetapi ada pun pada segi syarak ataupun pada istilah dia, zuhud ialah hati kita ni tak ada sikit pun, tidak terpaut walaupun sedikit pada dunia. Dan juga pada segala nikmat yang ada pada dunia. Itu dipanggil zahid ataupun zuhud. Bukan kata kena tengok orang tu pakai baju soyok. Ada ni, pakai baju buruk, sikap dah baju. Sebeh, makin pun sikit. Dia buat amal bagus, tapi dari segi pakaian dia lagu tu. Kita pun, oh, zuhud tu. Ada ni, ataupun, oh, orang tu zahid tu. Tidak. Kembali kepada istilah ataupun maksud yang sebenar, maknanya dalam hati dia tu tak sih kepada dunia. Apa maksud tak sih? Bukan kata dia tolak belakang. Tak sih ialah bila mana dia ambil sekadar keperluan. Bukan kata baju buruk zahir tu. Kadang-kadang orang zahir dia pakai baju comel pun ada. Tapi sekadar untuk dia menutup sifat zuhud yang ada pada diri dia. Orang dia nampak dia ni, oh, dia pakai baju ke main. Ini kalau jubah haramai, jubah panggil Mekah, kain lendik, dia bergosok malik. Tapi hakikatnya, seperti mana kata ulama, salah seorang Nabi, salah seorang ulama sufi, antaranya ialah Sufyan As-Sauri, ataupun setengah ulama sebut sebagai Sufyan As-Suri, yang merupakan salah seorang daripada kerabat diraja. Sebelah luar dia baju dia comel, muka kerabat diraja ni. Kalau luar comel baju dia dengan kelak, dengan lendik molek. Tapi pada kata ulama, suatu ketika orang nampak dia di bilik persalinan. Selesai dia majlis bersama dengan rakyat dia, masuk bilik persalinan, dia buka baju luar. Baju dalam hakikat dia ialah baju dengan baju khasnya. Baju kain daripada kain guning. Kalau kita dia, nak ayatnya
zuhud ataupun zahid itu tidak dinilai pada luaran semata-mata. Maknanya zuhud ataupun zahid ialah orang yang tidak sih ataupun tak sih dia kepada dunia walaupun sikit. Kenapa? Kerana dunia, kata ulama, kata hadis Nabi, Nabi sebut sebagai dunia jifah. Dunia ini umpama kata ulama sebagai bangkai semata-mata, tak ada. Benda tak ada nilai di sisi Allah Ta'ala.